1 menit posisi New Selo Boyolali istirahat pertama makan-makan. Makan apa, Mas? Makan roti ngap. Ngap. Ngebe apa ngap? Rena. Jadi yang dibeli enggak enak karena apa? Murah. Jale. Minta. Enggak modal. Tunggu kita selanjutnya lagi. Oke, kita sudah sampai di kota Surakarta tentunya. Oke, Mas. Kali ini kita berada di Surakarta dan sedang ngabur di pukul 11.50 waktu Solo. Kita dulu makan-makan. Setengah satu malam. Posisi di mana, Ngap? Di Karanganyar. Karanganyar. Sedang berbelanja kekurangan logistik dan setelah ini kita langsung meluncur ke basecamp Candi Ceto. Tapi kamu ngomongnya nggak ceto. Istirahat dulu. Tunggu anak-anak berbelanja. Kita sebat. Ya. Oke, kali ini kita berada di basecamp pendakian Gunung Lawu via Candi Ceto. Sekarang pukul kita nyampe pukul 1.50 menit dan sepertinya kita akan langsung istirahat dulu karena memang perjalanan sangat jauh. Tunggu kita besok. Pulang sekuat Lawu. PDKT. Namanya siapa? Erwin. Ini namanya Erwin. Jadi yang ini namanya. Bisa kita lihat di sini
ada guide dadakan. Mas, Mas Farid, tolong. Mas Farid, tengok sini. Mantap sekali. Posisi di shelter pos 2. Habis istirahat. Lelah katanya. Sakit, Mas? Sakit apanya? Kakinya hampir meninggoy. Lelah. Mungkin sampai pos 3 setengah 6 kita tunggu aja karena jalannya becek, gak ada ojek. Tiga tunggu aja di pos 3. Malah tukang laundry-nya suara ambiat. Tiano. Lodet ku habis ini, dua pot ku habis, mesin cucunya bul dua lo, banyunan tak pura-pura galon. Sulit tak? Ah. Pukul 4:30, posisi pertengahan antara pos 2 dan 3. Sepertinya mereka mulai lelah. Karena apa? Belum sebat. Ngantuk. Kata bunda, berani kotor itu baik. Kata mama. Di atas pos 3 yang dua lagi cari tempat buat tenda. Capek guys. Pengalaman Anda tentang Gunung Lawu untuk pertama kali. Kapok ya Allah. Kapok banget. Banget. Capek. Capek. Capeknya apa? Kakinya sakit. Kesleo. Dan ya Allah. Tasnya berat. Berat pleset. Canda pleset. Canda. 5:18 sore. Nyampe di pos 3. Bikin tenda. Berapa ya? Bikin tenda di sini. Gimana? Nani. Sember mania, mantap. Kapasitas 4. Kapasitas 2. Mantap sekali Lawu. Capeknya luar biasa. Oke, apa kaps? Kali ini pukul 6:30 waktu Indonesia Lawu. Posisi di pos 3 lagi masak-masak dan ternyata kosong. Chefnya ternyata sangat bagas. Gimana menurut Anda, chef? Masak apa kamu? Kok ini arah gerbol arah gerbol. Jurus terakhir. Memang beda ya. Chefnya bukan saya ini ya, jadinya gini. Enggak, ini saya tipo. Gosong. Tipo. Aduh. Coba dilihat gosong ya. Aduh, sisi nyong. Ya pasan chef ke. Jadi martabak gosong. Aduh. Oke guys, kali ini jam 8 malam. Posisi di luar tenda. Hujan ringan. Kita memutuskan untuk beristirahat di sini ya. Di pos 3. Dan kemudian besok insya Allah semoga cerah. Dan kita akan summit entah pukul berapa. Semoga tidak molor karena tidur itu sangat enak. Tujuan kita adalah ke estimasi untuk besok sampai mana?
Insya Allah sampai Mbok Yem dan sampai puncak. Amin. Karena apa? Kalau kelawu belum makan di Mbok Yem, namanya belum kelawu. Siap? Siap. Siap. Kita istirahat dulu. Tunggu untuk besok. Sampai.